Nah, kalau misalkan Anda melihat keluar jendela dan melihat malam ini terlihat gelap dan tiada berbintang, tidak usah bingung, tidak usah panik, karena memang semua bintangnya berkumpul di sini di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Seperti biasa, kalau misalkan Anda mencari bintang harapan, di sini adalah tempat yang tepat karena sudah ada motivator kita yang siap untuk memberikan Anda petunjuk ke jalan yang lebih penuh dengan motivasi, ya, bisa membuat Anda terlupa dengan semua masalah-masalah hidup Anda. Langsung saja kita panggilkan, inilah dia motivator kita, Cak Lontong. Layar kaca tidak begitu sama dengan apa tidak di sudut terus itu naco lagi. Sudut WIB saat ini adalah tidaklah. Kenapa kita harus tetap menyaksikan WIB? Karena di WIB ini tidak ada sama sekali keajaiban. Magic. Hesti, tunggu dulu Hesti. Bukan Hesti. Seperti biasa, sebagai seorang motivator, ya, kita harus memberikan motivasi-motivasi. Ini kan mestinya calon tong ini bapak salah studio. Asik nih, asik nih. Ini aja udah. Daripada ini yang si tua itu. Malam hari ini kita akan membicarakan masalah stres. Gak bisa orang ini. Calon tong tuh lagi ngambil raport anaknya. Terus ini gimana dong? Situ aja biar. Udah tenang aja. Kalau kita berbicara masalah stres. Oke. Stres kenapa manusia? Sebentar, saya di skripnya disuruh duduk, Pak. Kalau di sini penggel kayaknya. Gak apa-apa, diri aja. Berdiri aja. Tapi kalau mau duduk ya gak jelas. Berdiri aja. Ya sama aja, berdiri dong. Duduk aja ya, saya mohon. Kamu nurut apa yang kita perintahin, ngerti gak? Ngerti? Cowok kok judes. Silahkan. Saya duduk ya. Iya, silahkan. Gaul nih, bang. Jangan si tua itu dah. Betul. Makanya ciri-ciri stres apa ya? Kita akan membahas yang namanya stres. Benar. Kenapa orang stres? Karena ada masalah. Iya. Jadi dapat dipastikan orang-orang stres itu hanya terdapat pada pria. Kenapa, Pak? Karena masalah. Kenapa? Kalau terdapat pada wanita, Mbak Allah. Iya. Masalah. Camat datang apa ini? Mau orangnya di sini. Maunya apa ini? Kok maunya apa? Saya tunggu 2 jam enggak dipanggil-panggil. Saya tadi panggil, tapi yang keluar ini. Tadi katanya ngambil rapot anaknya. Lah iya, saya kesel, saya ngambil rapot 2 jam udah nungguin enggak dipanggil-panggil sama gurunya. Ini kenapa Anda ada di sini? Ya kan Sabtu Minggu tunai sio enggak ada, iya. Kita ke sini. Buat tambah-tambah, Om. Pasti kurang juga lo tiap hari. Ini nih. Tapi ini aja nih, aduh di Pak Camat datang lagi. Nah ini usul saya, pasti kamu nanti setuju juga. Wah, Anda Sabtu Minggu gak ada tunai. Iya. Bagaimana kalau Sabtu Minggu ada tunai, cuma mau? Mau, ya. Kita Senin sampai Jumat. Ibu Senin sampai Jumat, Anda Sabtu Minggu tunai. Rugi dong bandar. Bapak, tuh tadi waktu mereka yang muncul, semuanya penontonnya pada sedih semua. Bapak gak ada ya. Orang pada tiap yang senang. Tapi mereka enak, Pak, gaul, Pak. Langsung paham. Tuh, gaul-gaul, Pak, kayak gini, Pak. Oh, gini juga. Bapak, Bapak jangan lokal gitu juga, dong. Alah, Bapak datang paling gini. Apa sih? Bapak datang paling gini. Kaku. Gitu, dong. Enggak, keren. Ayo cepat, Pak, masuk lagi, Pak. Jadi enggak luas gitu acaranya. Iya. Luas, kok luas. Pakai musik, pakai musik. Coba musiknya yang tadi. Coba. Musiknya tadi, samain. Siap ya, gaul. Ya. Bagaimana? Keren banget. Apa? Itu dulu zamannya
SMA biasanya ditumpuk-tumpuk tuh saya paling atas. Makanya teman saya nggak ada umur semua. Orang gayanya kayak guru aerobik komplek gitu. Pak, kayak KTP di laminating kaku. Berarti ini ngebajak, Pak. Ya mereka suruh balik aja, suruh di sofa. Udah, silakan duduk di sofa aja, kayak gitu. Sini, terima kasih. Oke deh, kalau udah gitu. Untung saya ini orangnya sabar. Coba kalau enggak sabar saya. Ya iyalah, mulai deh. Baik, kalau gitu gini aja. Kita bahas masalah sabar. Enggak, mau ditanyain untuk Vincent dan juga Desta. Kita enggak mau nanya, kita kesini cuma pengen satu hal. Apa itu? Pengen main TTS. Ya. Ya. Benar. Saya siap nonton satu minggu, saya penasaran pengen ikut TTS. Sepertinya saya kenal kata-kata itu. Aduh, Vincent lagu amat jadi orang. Ini udah pernah lihat efeknya nggak dari TTS? Karena kita berasa pasti bisa jawab. Iya. Oke, efeknya sih gitu, belum pernah. Kita akan tes sabarnya mereka di TTS Teka-Teki Sulit. Sabar banget ingin menaklukkan TTS. Cita-cita dia dari kecil tuh pengen naklukin TTS loh. Oh, masa sih. Saya kalau di TV nonton tuh ini gampang-gampang banget menurut saya ya. Oh. Oke. Okay. Baik, inilah TTS kita. Kata bantunya adalah sabar. Di manakah sabar berada? Belum datang. Udah nih. Di satu menurun. Oke. Dikasih kata bantu. Karena tema kita kan sabar. Satu, Pak, mendatar. Satu mendatar. Perhatikan baik-baik, ada 8 kotak di sana. Jangan ditambah satu, nanti jadi 9. Iya. Huruf pertama S, sisanya belum ketahuan. Iya. Alat musik tiup. Aduh, seruling bambu. Vincent Desta juga memikir. Gak perlu dipencet. Kalau nggak perlu dipenuhi, ngapain dikasih bel? Ya buat tangan. Nanti. Cepat. Ada waktunya Indonesia bercanda. Mengganggu ketertiban. Saya kasih tau doang. Kurang 50. Ya Allah. Dipilih mana? Sudah ada, sudah ada. Tiga. Sudah ada. Sudah ada. Alat musik tiup. Kita kunci, sudah ada. Apakah alat musik tiup? Sudah ada. Alat musik kok sudah ada tuh gimana? Nah, belum kasih tahu. 8 bagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Berapa ya? 8 bagi 2 di sini 0. Gimana caranya? Ini 8. Bagi 2, 0. Gitu ya? Pak, merusak ketertiban, Pak. Ya, gua kasih tahu. Enggak. Masa orang pada teriak-teriak semua. Benar. Sudah ada jawabannya, kita kunci. Sudah ada. Sudah ada. Memang alat musik tiup sudah ada. Iya. Tapi itu apakah itu jawabannya? Ya. Kali ini bukan. Lah, okay. Ini tepat biasanya begitu. Kali ini bukan. Silakan. Alat musik tiup 8 kotak. Alat musik tiup. Depannya S ada 8 kotak semuanya. Rumah. Alat musik tiup. Seruling. Alat musik tiup. Saksofon. Ya, dia lempeng-lempeng. Ya. Sudah. Alat musik tiup. Ya. Ini gak boleh lempeng ya? Kalau gak seruling. Gak apa. Alat musik tiup kalau bukan seruling, seruno. Seruno. Alat musik tiup. Tiga. Dua. Satu. Sumpelin kalau alat musik tiup. Sumpelin. Yang paling sumpelin. 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 Benar sekali. Alat musik tiup memang. Sumpelin. Ditutup, kalau main harus disumpel. Kalau harus disumpelin gak ada bunyi, gak ada bunyinya. Masuk akal. Bisa keluar gak? Ya enggak dong, ya. Kan kita lihat dulu jawabannya. Baik, kita kunci, sumpelin. Sepertinya tidak familiar alat tiup ini. Tapi apakah ada? Sumpelin, apakah jawaban yang benar? Oh. Sayang sekali, salah apa dan jawabannya. Alat musik tiup, jawaban yang benar adalah sulit loh. Alat musik tiup. Alat musik tiup? Kenapa sulit? Iya, iya. Alat musik tiup itu cara memainkan dibanding dengan yang lain itu termasuk sulit. Gak semua orang bisa. Karena tapi kan itu, bagi yang bisa mainin gak sulit. Gak sulit. Antara yang bisa dan yang tidak lebih banyak mana? Yang tidak. Yang gak bisa berarti sulit. Sulit, iya. Kalau
kita main piano cuma perlu mengatur jari, tapi kalau alat tiup kan kita harus mengatur jari sama diafragma ya kan. Nafas, feeling, banyak banget, jadi sangat sulit. Anda tahu alat musik apa yang dimainkan dipukul? Gendang. Drum. Pantesan nggak bisa menjawab. Pengetahuan musik Anda ini. Ya cuma nanya itu. Sulit lo lagi. Kulintang. Apa coba alat musik? Mana alat musik yang dipukul? Semua alat musik itu kalau Anda mainkan jam 1, jam 2 malam kenceng-kenceng, Anda pasti dipukul. Dipukul siapa? Orang kampung. Coba, Anda mainkan alat musik jam 1, jam 2 malam, kenceng-kenceng di kalau tengah kampung. Kalau mainnya jam 8 sampai jam 10 juga tetap alat musik pukul. Makanya saya bilang, alat musik apa kalau mau mainkan dipukul. Ya itu, alat musik apapun, jam 1, jam 2 malam, tengah kampung, kenceng-kenceng, dipukul orang. Alat musik apa? Alat musik ya? Alat musik apa yang mainnya didorong-dorong? Alat musik, orkes, alat musik apa? Gerombang. Salah. Apa? Alat musik apa yang mainnya didorong-dorong? Apa itu? Enggak berani tampil. Salah. Apa? Gitar. Kok gitar? Kok anak saya main gitar gini, gitu tuh. Didorong-dorong. Nih, alat musik apa? Kayaknya seperti piano nih. Kayaknya seperti piano. Kecapi. Salah. Piano. Harpa. Gitar digeletakin. Gitar doang yang tahu. Gitar digeletakin. Alat musik. Ah, lupa dia juga. Bass drum. Ah, bass. Betul. Bass. Ini lagi di toko nyali. Beli bass mana ya? Masih tahu alat musik. Ada lagi, mungkin alat musik. Nih, alat musik apa? Alat musik apa? Drum. Salah. Drum. Pianika. Trompet. Salah. Ini gitar. Gitar. Oh, gitar gitu mana? Ini picknya yang mana? Oh, ini. Bapak bisa nggak bikin kayak gini? Alat musik. Bisa, no? Gimana alat coba? Coba alat musik. Alat musik apa? Ini alat musik apa yang ditiup? Seruling. Sulit. Harmonika. Sulit loh. Harmonika. Sulit pianika. Lho. Pianika. Apa doh? Sedotan. Apa? Sedotan dibolongin. Alat musik yang berdebu. Gak gini. Kita beri kesempatan Vincent Desa memilih. Kita mau dari alat musik. Selanjutnya, mau pilih nomor berapa? Nggak ada mau main musik nggak tuh? Maksudnya dibiarin aja sampai berdebu. Makanya biar bersih. Nah. Oke. Untuk menghambat jalannya Pak Bambang, saya nggak memilih... ada, itu taktik bom. Saya memilih tiga menurun, Pak. Tiga menurun. Sangat sederhana. Ada lima kotak. Pertanyaannya... Perhatikan baik-baik ya. Anda juga berhak mikir, Bedu dan Akbar. Kesempatan pertama untuk Vincent Desta. Tidak masuk kerja karena hari... Jangan tertipu. Libur. Emang mau jawab apa itu? Libur. Libur? Ya. Makanya jangan. Hari. Siapa tahu benar. Apa tadi sekali lagi? Tidak masuk kerja... Karena hari titik-titik. Lima kotak huruf kedua adalah I. Libur. Hari. Lipet. Ribet. Hari ri la. Tiga, dua. Jadi itu. Hari. Suruh nggak ngitung. Tiga. Sakit. Dua. Satu, habis. Silakan jawabannya. Menjawab apa? Silakan kasih kesempatan. Ribet. Ribet kita kunci. Okay. Lagi ribet dia makanya gak masuk. Ribet kita kunci. Tidak masuk kerja karena hari titik-titik. Apakah ribet? Dan tamu tetap nilainya. Sayang sekali. Salah aja. Ribet ternyata bukan jawabannya. Coba silakan Kak Bedu dan Bang Akbar. Udah lebih lama. Gue tahu. Apa? Gue tahu nih. Gue tahu juga, jangan sombong. Bener apa enggak? Coba, apa tuh? Tidak masuk kerja karena hari pikun. Si hari pikun dia enggak masuk kerja. Hari pikun. Iya. Hari kita kunci. Oke. Ribut. Saya tuh enggak kepikiran kenapa enggak itu aja gua. Oke. Jadi saya pikun. Iya. Apakah pikun jawabannya?
Buka. Aduh. Sayang sekali dan ternyata. Kenapa itu? Kita buka. Hari biasa. Tidak masuk kerja karena hari biasa. Hari biasa. Di PHK. Pak, tapi kan kalau dia di PHK memang tidak punya kewajiban untuk masuk kerja. Lah terus? Ya terus dia berarti. Yang salah di mana? PHK kan itu singkatan, Pak. Putus hubungan kerja harusnya dong panjang. Masuk udah di PHK. PHK aja. Oke, saya ikuti misalnya. Ya. Putus hubungan kerja. Ada berapa kota itu kira-kira? Bisa ya, penuh ini layarnya. Ya dong, kita jawab 5 kota aja nggak bisa, apalagi panjang. Nah. Ya, kalau yang udah terpenuh nggak usah pakai jawaban ini, Pak. Yang tapi lain. Kan etika teka-teki silang, Pak. Itu kalimatnya harus jelas. Di PHK, di PHK. Di PHK menurut Anda kurang jelas? Kurang jelas. Anda masih kurang puas di PHK dari grup dulu. Dari kedua tim yang saling bahu-membahu menjawab pertanyaan, kelihatan sekali kalau mereka tuh haus akan ilmu pengetahuan ya. Tapi kalau pemirsa ada di rumah, kalau misalkan ngerasa haus, boleh ambil minum dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi pertarungannya tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Bapak selama ini gak ada yang nangis loh, iya, Bapak jangan jatah. Ini gara-gara saya nih.